Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Pelumba Pertamina Mandalika SAG Team, Bo Ben Schneider, membuktikan dia adalah pencabar kejuaraan dunia Moto2 musim ini selepas meraih petak ketiga perlumbaan GP Qatar esok. Pada sesi kelayakan di litar antarabangsa Losail Qatar tadi, pelumba dari Belanda itu mencatatkan masa sepusingan terpantas 1 minit 58.726 saat, cuma dibezakan 0.233 saat daripada masa pemenang petak pertama Sam Lowes dari F Mark WDS Racing Team. Keputusan itu sudah tentu menggembirakan Ben Schneider yang hampir tidak beraksi di kejuaraan dunia musim ini selepas berpisah dengan NTS RW Racing GP. Namun Pertamina Mandalika SAG Team memberikan tempat kepada pelumba itu yang ada darah kacukan Indonesia. Ben Schneider membalas kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menampilkan aksi hebat bukan sahaja pada sesi kelayakan itu, malah sejak ujian pramusim lagi. Peminat dari Indonesia pasti mengharapkan Ben Schneider yang menggelarkan dirinya sebagai Masbo untuk meraih podium atau kemenangan dalam perlumbaan esok. Seorang lagi pelumba pasukan itu, Tom Lutie, sekadar meraih petak ke-17. Pada sesi kelayakan itu, pelumba rookie dari Red Bull KTM Ajo, Raul Fernandez, membuat kejutan apabila meraih petak kedua di belakang Lowes. Seorang lagi pelumba pilihan musim ini, Marco Bezzecchi dari Sky Racing Team WR46, pula sekadar menduduki tempat ke-4, Joe Roberts ke-5 dan Remy Gardner ke-6. Pelumba Petronas Sprinter Racing Team, Jake Dixon, akan memulakan perlumbaan di petak ke-7 manakala rakan sepasukannya, Xavi Wierge, di petak ke-15. Pelumba tunggal negara, Hafiz Syahrin Abdullah, akan memulakan perlumbaan dari petak ke-28. Dalam kelas Moto3 pula, dua pelumba Petronas Sprinter Racing Team, Darren Binder dan John McPhee, meraih petak pertama dan ketiga. Binder meraih petak pertama selepas mengatasi pelumba rookie, Izan Guevara, dari Gas-Gas Gaviota Aspar yang meraih petak kedua. Berikut adalah keputusan penuh pusingan kelayakan Moto3.